Karena kemarin pas demo kemarin ya, saya dapat SMS. Mana orang Salafi diam saja enggak ada berbuat, Saudi Arabia dia enggak tahu mereka bahwa Saudi Arabia adalah negara yang paling banyak mati Palestina. Negara lain enggak sampai separuh Saudi itu mati Palestina itu. Kalau tahu. Tapi memang enggak seperti orang negara lain bantu $500 langsung diumumkan juga di koran. Kita tanya pada perempuan yang di Radio Roja Jakarta, bantu Palestina. Banyak. Tapi enggak perlu diumumkan. Enggak sorak-sorak kita. Perlu ikhlas. Mereka ngomongin supaya apa? Nah, supaya itu uangnya cuma lihat akan disalurkan mau mencari pengikut. Tapi enggak perlu diumumkan. Ini harus tahu itu, bukan artinya orang Salafi ini diam, enggak membantu. Orang Salafi yang sejati dalam doa kita banyak kepada Allah. Kita berdoa selalu. Agar Muslim ini dikembalikan, dibantu oleh Allah SWT, dikembalikan mereka kepada agama mereka yang benar. Terus.